Okay, assalamualaikum rakan-rakan semua. Hari ini saya nak share satu fungsi Jamboard untuk aktiviti saya bersama dengan murid, iaitu kita aktiviti dalam kumpulan. Kita minta murid masukkan gambar berkait dengan soalan, okay, yang mana boleh juga mereka explore. Okay, functionnya adalah di sini sahaja. Okay, add image. Okay, add image. Jadi murid-murid boleh insert berkait dengan soalan pada Google Image Search dan cari gambar yang berkait dengan soalan tersebut. Okay, contohnya tajuk saya pada hari tersebut berkait dengan gambar alam sekitar. Contoh, mereka akan search alam sekitar. Okay, hari just pilih satu dan kemudian hanya tekan button insert dan boleh letakkan pada ruangan soalan yang diberikan. Okey, kerja mereka lakukan adalah seperti ini. Ini adalah kumpulan satu. Okey, mereka mencari gambar berkaitan tentang alam semesta. Okey, gambar kumpulan dua, gambar dari kumpulan tiga dan gambar dari kumpulan empat. Okey, semoga bermanfaat. Okey, boleh salah seorang bentangkan apa yang awak letak di dalam slide ni? Silakan cepat, kita nak kejar masa yang. Ada rumput, lautan, burung renang, sungai, dan malam. Okey, bagus. Okay, jadi semua ni berkait dengan bukti nama Allah Zuljalali wal Ikram. Okey, tahniah kumpulan satu. Okey, kumpulan dua. Cantik. Okey, silakan kumpulan dua. Bentangkan. Dia macam boleh dapat apa sumber rezeki di sini. Okey, sebunyi dari? Allah. Allah. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kumpulan tiga. Silakan kumpulan tiga. Aisyah ke? Humairah ke? Aisyadiyah ke? Silakan. Ada proses hidup manusia bertumbuh dari bayi hingga ke dewasa. Ada perubahan psikologi dan fizikal manusia. Semua orang punya fizikal dan psikologi. Semua berbeza. Ada satu sampai. Okey, terima kasih. Okey, proses hidup manusia tumbuh. Okey, daripada baby. Okay, dalam sistem badan manusia, perubahan psikologi dan fizikal manusia. Okey, terima kasih. Satu je dia tak masukkan dengan kematian. Okey, boleh cari gambar yang berkaitan tentang kematian. Kuburlah biasanya kan. Okey, seterusnya kumpulan empat. Silakan kumpulan empat. Sekarang kita berkait dengan pertumbuhan. Saya rasa awak faham dan awak boleh relate tajuk kita dengan tugasan yang saya berikan ni. Okey. Okey, seperti biasa boleh di bahagian board yang ke 6. Okey, silakan kita patah balik ke kelas. Okey.